Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat Gunung Kidul yang saya cintai dan saya banggakan, di masa tanggap darurat bencana virus corona ini, kita harus menghadapinya dengan sabar, tawakal, tulus ikhlas, dan pasrah lahir batin, disertai ikhtiar yang berkelanjutan. Seperti falsafah Jawa yang disampaikan Ngarso Dalem, wong sabar rezekine jembar, ngalah urip luwih berkah. Serta saya menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan tidak panik dengan memperhatikan kebersihan diri sendiri serta lingkungan. Bila merasa tidak sehat, maka kita harus sadar diri dan wajib melakukan isolasi diri selama 14 hari. Bisa jadi kita merasa sehat, tetapi sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa memastikan bahwa kita benar-benar sehat. Malah bisa jadi kita adalah pembawa virus. Mari kita jaga diri, jaga keluarga, jaga persaudaraan, jaga masyarakat dengan mengambil jarak, mengurangi dan menghindari keramaian, serta pertemuan-pertemuan dengan mengumpulkan massa jika memang tidak sangat mendesak untuk dilakukan. Semoga kita selalu diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pandemi ini segera berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.